Tuhan, nescaya tak terhitung banyaknya. Yang begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sehingga kena Allah taala sendiri bagi tahu, tak terhitung. Jadi apa yang penting bagi diri kita, apa yang kita nak hitung tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, yang Allah taala bagi pada itu, iaitu kita hitung sudah berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, kita guna iaitu di dalam kebaikan, yakni guna di dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu perlu kita hitung. Sebab apa perlu kita hitung? Sebab nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan balik, mana Allah taala akan kira balik, yakni nikmat yang aku bagi sekian-sekian guna kat mana. Di antara empat persoalan yang Allah taala akan soal, seperti yang kita dah baca dalam kitab hadis kita ni, di antara empat soalan, di antara hadis yang mula-mula dulu kita baca, di antaranya itulah nikmat. Kemana yang aku bagi dulu, kemana kita gunakannya. Jadi yang tu yang perlu kita hitung. Dan kemana Allah taala bagi nikmat kesihatan, nikmat harta, nikmat kesenangan, nikmat masa, dan Allah taala rezekikan masa luang. Mungkin orang lain tak ada masa waktu ni. Waktu ni mungkin ada yang kerja. Mungkin ada yang kerja. Tapi kerja dia dikira ibadah juga, mencari rezeki. Tapi kira hari ni, kita hari ni Allah taala rezekikan kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah, sebelum kita teruskan, sama-samalah. Yang pertama, kita niat itikaf di dalam masjid ini. Dan yang kedua, sama-sama kita niat hadir ke majlis ilmu dan untuk nak menuntut ilmu. Maknanya nak duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pahala ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada seseorang yang dipanggil penuntut ilmu tu kita dapat. Okey, insya-Allah. Jadi kita teruskan pada hadis yang ke-38. Sebelum ni kita dah baca pada hadis yang ke-37, iaitu tentang siapakah orang yang paling cerdik. Yang kita dah baca hadis yang ke-37. Jadi hadis yang ke-38 pada malam ini iaitu tentang nilai tambah dari dalam umur. Yang mana hadis ni yang saya kira semua boleh katakan biasa dengar hadis ni. Cuma mungkin tajuk saja, nilai tambah di dalam umur kita. Mana umur tu tak tambah, tetapi nilai dia, ada manfaat daripada umur itu yang bertambah. Nilai umur tak akan tambah dah kan. Kalau 50 tahun kita hidup, 50 tahun dia tak ada extra dah kan. Allah Taala beritahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila datang ajalnya seseorang kamu itu, tak tercepat dan tidak terlambat. Maknanya kalau kata 50 tahun satu hari, 2 jam contoh dia hidup. Jadi itulah umur dia, tak tambah pun. Jadi dalam hadis ni cerita, umur tak tambah. Tetapi yang tambahnya apa dia? Nilai di dalam umur itu. Kita kata secara umumnya yang kita baca hadis nanti, amalan kita itu tak sama dengan umur kita. Umur kita 50 dah meninggal, tetapi amalan kita tetap masih berjalan lagi. Itulah disebutkan dalam hadis ini. Jadi baik, insyaAllah kita akan baca hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah, rawahul Muslim. Hadis yang sangat famous lah. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya melainkan daripada tiga sumber sahaja, iaitu sedekah jariah,
Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dapat diambil manfaat daripadanya. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang akan mendoakan untuknya. Itu tiga perkara. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Jadi tiga perkara inilah yang memanjangkan ataupun yang menambahkan nilai daripada umur kita. Benda lain tak akan tambah. Mana umur tak tambah, tetapi nilai umur kita tu yang tambah. Okey, kita tengok keterangan. Okey, syarahan ni telah disyarah oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Okey. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah baginya peluang untuk menambah pahalanya. Kan, peluang untuk beramal dah tak ada lah. Apabila seorang tu meninggal, dah habislah. Kan, apabila dah meninggal, dah dikebumikan dan sebagainya. Jadi amalan yang dia nak buat, amalan yang dia nak buat dah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dia dah meninggal. Kan, tak boleh buat apa-apa dah. Maknanya contoh, kalau kita kata seorang tu meninggal, kita letak dia tepi masjid pun dia tak boleh buat apa dah. Kan, yang tu pun tak boleh buat apa dah. Apatah lagi amal, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh semayang, dah tak boleh apa. Sebab apa? Dia meninggal. Tetapi yang disebutkan dalam hadis ni, maknanya disebabkan amal jariah itu tadi, buku amalan dia, makna buku catatan amal dia itu masih lagi terbuka. Kan kita kan, setiap seseorang ni dia ada buku amal dia yang perlu diaudit oleh malaikat nanti. Kan, apa yang kita buat sejak daripada lahir sampai kita meninggal. Kalau amal jariah disambung lagi. Jadi dalam buku tu, maksud setiap orang akan ada. Jadi melalui buku tu lah nanti mereka akan audit kita. Buat apa ni umur sekian-sekian, waktu ni buat apa, ni ada duit ni banyak buat apa, ambil kat mana, belanja kat mana, contoh. Jadi setiap orang secara umumnya, kita kata secara umumnya, apabila meninggal maka buku amalan tu tutup. Tutuplah. Sebab dah dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Kebaikan. Sebab dia meninggal tadi. Kecuali yang disebutkan dalam hadis ini tadi, tiga perkara tadi. Tak, kecuali tiga perkara ni tadi. Sebabkan salah satu daripada tiga ni tadi, buku amalan kita tu masih terbuka lagi. Masih lagi terbuka walaupun kita sudah meninggal dunia. Okey. Jadi sebanyak mana amalan yang telah dilakukannya semasa hidupnya dahulu, maka sebanyak itu sahaja pahala yang akan diterimanya. Ini secara umumnya jugalah. Yang secara umumnya kita kata kehidupan di akhirat itu bergantung kepada kehidupan kita di dunia dahulu. Sebanyak mana kita bawa bekal nak pergi ke negeri akhirat semasa kita hidup kat dunia, sebanyak itulah yang kita bawa nanti. Itu secara umumnya lah. Secara umumnya gitu. Kita buat apa, amal ibadah apa yang kita buat. Kan, amal yang kita bawa ke negeri akhirat ada dua. Ada amal kebaikan, amal kejahatan. Dua ni je. Kan. Jadi sebanyak mana yang kita buat ke dunia, kita cerita sekarang ni cerita tentang kebaikan lah. Kan. Sejauh mana ataupun sebanyak mana kita bawa amal kebaikan kita ke dunia, sejauh itulah kita boleh bawa dia ke negeri akhirat. Tak lebih dah. Itu secara umumnya. Nanti kalau apabila di negeri akhirat nanti, ada lagi ceritanya. Kan, yang kita dah baca hadis sebelum ni. Nabi SAW beritahu seseorang yang dipanggil muflis. Kan, bawa dia. Dia bawa amal kebaikan yang dia bawa kat dunia, pergi ke negeri akhirat, bawa dia. Tetapi kat sana perlu diaudit tadilah. Ada yang menuntut. Kan, yang kita dah baca hadis sebelum ni. Maka dia bawa pahala. Contoh dia bawa pahala 90. Tapi dituntut oleh jiran-jiran dia. Dituntut oleh kawan-kawan dia. Dituntut oleh masyarakat dan sebagainya. Maka 90 tadi tak sampai 90. Sebab apa? Kena bayar. Kan, ya, benda tu yang akan terjadi di negeri akhirat. Cuma yang kat sini kita kata secara umumnya, apa yang kita buat kat dunia, bawa amal kebaikan kat dunia, itulah kita nak bawa di negeri akhirat nanti. Jadi pendek kata,
apa sahaja kehidupan di akhirat itu bergantung kepada sejauh mana kehidupan kita buat amal kebaikan di dunia. Maka sebab itulah kata Imam Syafi'i, nak kita nak buat satu benda ataupun nak bercakap satu benda, perlu kita fikir dahulu. Tak, jangan kita cakap dulu, jangan kita buat dulu, kemudian baru kita nak fikir. Maka rugi, kita tak tahu benda tu kebaikan ke benda tu datang keburukan. Okey, baik. Jadi dia tidak akan menambah lagi pahalanya melainkan daripada tiga sumber yang telah diterangkan dalam hadis ini. Akhir sekali, mana akhir daripada mukadimahnya, boleh tak boleh, maknanya amal kebaikan boleh bertambah lagi walaupun kita bawa kat dunia itu tadi 70 je bawa kat dunia kan, tapi boleh lagi nak jadi 80 90, boleh lagi, disebabkan apa? Tiga perkara yang disebutkan dalam hadis itu tadi. Maka jasad kita meninggallah, dah tak ada, tetapi buku amalan kita itu masih terbuka lagi, disebabkan apa? Tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis itu tadi. Yang pertama, tiga perkara ni, yang pertama yang dipanggil sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan, yang sedekah yang berpanjangan itu panggil sedekah jariah lah kan. Okay. Seperti iaitu segala wakaf yang pernah diwakafkan, yang pernah diberikan semasa hidupnya dahulu. Tak, seperti tanah untuk kebaikan. Mungkin dia ada dah waktu dia hidup dulu, dah sebelum meninggal dia ada tanah. Tak kisah tanah dia banyak ke tanah dia sikit ke, tapi dia fikir apa? Nanti aku nak bawa amal kebaikan apa di negeri akhirat kan. Kadang-kadang kita tengok orang sedekah ni, tak semestinya orang tu kaya. Nak kaya dulu baru sedekah, tak kan? Sedekah dulu baru kaya. Kan? Jadi sedekah ni tak semestinya kita kaya dulu baru nak sedekah, tak. Okey, jadi nak ceritanya, di antara sedekah jariah yang disebutkan dekat sini iaitu contohnya diumpamakan mewakafkan tanah. Ataupun tanah tak ada, wakaflah benda-benda lain. Kan? Wakaf van ke, dia ada van. Wakaf van kat masjid temu surau, jadikan van jenazah. And wakafkan apa dia? Kipas ke. And duit tak banyak. And sebab tu kita kata tak perlu duit banyak nak sedekah ni. Tak ada duit pun, tak ada duit, duit tak banyak sangat, datang kat masjid cari. Paip mana yang rosak contoh kan, pergi cari kepala paip mana yang rosak ataupun yang tercabut ke, cari ataupun cari mentol mana yang tak hidup. Tak perlu cerita kat orang, tak apa, tak ada masalah kan. Cuma kalau datang ke masjid mungkin bagi tahulah PJK ke, pengerusi ke dan sebagainya, ni saya nak cari benda yang rosak ni. Nanti kan orang cakap apa pula kan, tengok apa kan, saya nak sedekah banyak-banyak tak ada duit kan, saya bajet ada RM50 aja. Contoh, cari slipper kat tandas ni kurang, tak ada, saya belilah kan. Kepala paip rosak ataupun apa panggil tu, toler, oh panggil kan, toler betul kan. Toler tu tak ada dalam bilik air, baldi pun tak ada, jadi susah dia nak cebuk. Misal kata oh dia cari, dia pun pergi hakwe cari toler banyak, potong semeter ke, buat masuk dalam tu. Jadi itu kita katakan yang tu boleh katakan pasti orang akan guna, sebab dia bilik air kegunaan, setiap kali orang masuk buka, memudahkan orang. Kan, jadi wakaf dia tu berterusan dipakai. Tu benda-benda yang simple aja, benda-benda yang kecil saja kan. Kita nak sedekah beli kapet mungkin 10,000, dan nak beli kipas mungkin 300-400, banyaklah kan. Tapi kita tak ada banyak duit sangat, jadi yang semampu kita sahaja, janji ikhlas. Kita tengok kisah Sayyidina Abu Bakar kan, Sayyidina Abu Bakar ada sikit saja, tapi itulah dia sedekahkan. Okey, dan seperti apa lagi sebutkan kat sini, membina masjid, dan sebahagiannya adalah duit kita kan, yang dalam masjid ataupun surau ataupun sekolah ataupun jalan jambatan dan sebagainya, mana untuk kegunaan orang awam. Okey, selagi harta benda ini digunakan oleh orang ramai, dia akan mendapat pahala yang berterusan
yang mengalir masuk ke dalam suratan amal kebaikan dia, selagi mana orang tu guna. Sebab tu kadang-kadang kita kesian, kita tengok kan harta wakaf orang tiba-tiba orang tak guna, dan sedekah tetapi tak guna. Cara sedekah tu dah betul dah, cuma mungkin benda itu saja yang bukan tak betul, tapi jarang orang guna. Contoh seperti Quran, tempat kita boleh katakan banyak sangat ada Quran yang ada, surau, masjid, kawasan kita memang banyak sangat. Kalau tempat-tempat yang lain mungkinlah negara-negara yang lain yang kurang Quran, kita alih kepada benda yang lain. Quran tu memang dah betul dia nak bagi, tetapi kalau kita bagi hanya letak saja dalam rak, tak ada orang guna kan, langsung orang tak guna, kesian. Ada banyak, kalau saya kat madrasah tu banyak berkotak-kotak Quran, tak pakai pun. Jadi kita alih kepada benda yang orang selalu guna kan, benda yang orang tengok akan senang, beli minyak wangi ke kat, letak kat depan tu kan, macam-macam yang kita boleh guna. Okay, jadi maknanya selagi mana orang tu guna, selagi itulah amal kita dapat, walaupun kita dah meninggal. Sentiasa kita akan dapat apa nama kebaikan ataupun kebajikan daripada sedekah jariah kita. Yang mana yang penting itu adalah keikhlasan lah. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua iaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, iaitu segala ilmu yang dapat memberi manfaat ataupun kebaikan kepada orang. Maknanya ilmu yang dapat memberi manfaat ataupun kebaikan kepada orang, ilmu agama dia belajar. Maknanya dia ajar. Tak semestinya kita banyak ilmu dulu. Saya ni tak belajar sangat. Tak semestinya dia nak cerita, kita pun tak boleh bagi tahu yang kita ni sekarang ni ada ilmu. Saya belajar 5-6 tahun, 10 tahun dah belajar. Tak boleh lagi kita beritahu kita ni ada ilmu. Siapa kata dia ada ilmu? Tak ada. Cuma mungkin dia ni dah lama belajar, dah banyak dah dengar apa nama ceramah-ceramah Tok Guru dan sebagainya, dan kitab-kitab yang dia dah belajar mungkin banyak. Itu je. Nak bagi tahu dia ni ada ilmu tak ada ilmu, siapa yang nak bagi tahu dia? Kan? Jadi maknanya kalau dia ada ilmu sikit aja, ilmu sikit aja bagi tahu, mungkin secara tak sengaja dan dia nak pergi beli air dekat surau atau masjid, terdengar ustaz tu mengajar, dak begian. Jadi dengan benda tu tadi dia faham. Dia pun cerita kat kawan dia contoh. Kawan dia pun beramal dengan benda tu. Kemudian kawan dia pun sampaikan kepada orang lain. Jadi itu saja. Tak semestinya kita kata banyak ilmu barulah nak mengajar kepada orang, tak. Okay. Jadi itu maknanya di antara ilmu yang bermanfaat dan dapat menambahkan ketakwaan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni apa dia? Ikut perintah Allah, tinggal segala larangannya. Dengan ilmu dia ceritalah tentang kebaikan, tentang keburukan, dak jauh daripada apa nama maksiat, dekat kepada kebajikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itu tadi orang amal dan orang ikut apa yang dibagi tahu tadi. Maka selagi ilmu itu masih dikembangkan dan dipelajari secara tersusun, orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan, yakni pengasas itu, akan mendapat pahala yang berterusan yang dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Ataupun perkara-perkara yang supaya mana dia buat satu benda supaya orang belajar ilmu tu dengan cara yang senang. Kalau disebutkan kat sini, begitu juga halnya seseorang yang mengarang kitab yang bermanfaat, dia akan mendapat pahala yang berterusan selagi kitab tersebut dibaca dan dipelajari oleh orang lain. Macam contoh yang kita baca kitab ni sekarang, Allah yarham Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, seorang ulama. Dia buat kitab ni, asalnya kitab kan kecil-kecil aja. Sekarang dibukukan. Sekarang kitab-kitab yang lama kan dia dah dibaharukan, disusun, dibuat tajuknya. Supaya apa dia? Supaya senang kita nak belajar. Dulu-dulu kita ingat belajar dulu pun kitab warna kuning, titik pun tak ada.
Baik apa nama dia punya perengan, tajuk ni pun tak ada. Susah. Kan? Tapi sekarang kita jauh yang lama. Dah dibaharukan. Walaupun ada setengah tulisan tetap menggunakan apa nama perkataan yang asal, tetapi dah dicantikkan buat tajuknya, perenggannya dan sebagainya. Jadi kita pun senang nak baca. Kita tengok pun mudah nak baca. Jadi disebabkan itu tadi, disebabkan orang yang menyusun itu tadi supaya senang orang belajar, ada orang guna kitab itu. Maka dia orang belajar dengan kitab itu tadi, dia orang dapat ilmu. Kemudian dia orang ajar orang lain, maka kembang ilmu itu tadi. Maka itu dipanggil ilmu yang bermanfaat. Dan orang mengajar orang, tak mengajar satu hadis contoh, dan kemudian orang pun faham. Ataupun orang mengajar Quran, kan, mengajar Quran, baca yang sebagainya, disebabkan dia itu tadi, kan, orang ni boleh baca Quran. Jadi orang ni pula ajar orang lain dan sebagainya. Maka dah makin berkembang ilmu. Orang ni pandai baca Quran disebabkan dia. Orang ni ajar orang lain, jadi ramai-ramai anak murid. Maka ni di antara dipanggil ilmu yang bermanfaat. Yang mana buku catatan amal dia tu tadi terbuka aja, tak tutup-tutup. Dia sekali je dia mengajar, kan? Dia mengajar sekali je. Tetapi disebabkan orang ni mengajar orang lain lagi, maka ramai. Itu mendatang keuntungan bagi diri dia. Dan yang ketiga, iaitu anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada orang tua dia. Anak yang soleh maknanya yang mendoakan keampunan atau mendoakan kebaikan untuk dia. Dan apabila kita tinggal, kita tinggal nanti, tak tahu bila, yang pastinya kita akan tinggal, esok ke, lusa ke. Tetapi kita ada anak, sebab tu kita kata anak ni adalah merupakan satu aset bagi kita, satu aset bagi kita, berguna. Bukan hanya kat dunia saja, kat akhirat. Jadi anak kita ni tadi mendoakan keampunan untuk kita, sama ada kita hidup lagi ke, kita dah meninggal ke, dia mendoakan keampunan untuk kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Lagi apa dia lagi, kita kata anak yang soleh yang mendoakan untuk ayah dia, bukan hanya sekadar doa untuk kebaikan saja, tetapi dia ingat ayah dia, apabila dia buat kebaikan, dia niat untuk ayah dia. Kan, dia buat tahlil contoh, kan, dia buat khatam Quran, ataupun dia niat sedekah itu untuk ayah dia ataupun mak dia, maka ayah dia dapat. Ada orang yang sedekah itu tadi, anak dia pun dapat, ayah dia pun dapat juga. Maknanya ketika orang tua meninggal, ketika kita meninggal, ada anak yang soleh ini tadi, maka kita akan dapat hasil dia. Mungkin contoh kalau kita tak dapat yang pertama, tak ada, yang kedua pun tak ada, tetapi yang ketiga ni kita ada, kan, kita ada anak yang soleh. Mungkin dia jadi alim, dia jadi soleh itu mungkin bukan dengan hasil didikan kita, tetapi kita hantar dia belajar dan sebagainya pun, maknanya dia hasil daripada situ tadi, disebabkan dia ni orang alim ataupun dia ni orang soleh ataupun dia orang biasa, tetapi dia doakan untuk ayah dia ataupun dia buat jariah untuk ayah dia, maka kita kat dalam kubur kita menerima sahaja, kan, menerima kebaikan yang dia buat untuk diri kita. Sebab itulah terjadi ini kisah pada zaman Rasulullah soleh dululah, kan, orang alim dahulu. Seorang alim bermimpi, bermimpi jumpa dengan dikisahkan. Kalau kita biasa dengar, kan, setiap hari Jumaat kadang-kadang kan orang akan, maknanya orang yang dah meninggal ni diumpamakan dia akan pergi kutip pahala dia yang orang sedekahkan kepadanya, kan, kutip bawa bakul lah kalau istilah kita kot, kan, ambil pahala ni sampai, kan, biasa kita baca Yasin niat kepada sekian-sekian nama, kan, ataupun umum muslimin dan muslimat, maka dia akan dapat, kan. Kalau orang tak ada niat sedekah untuk dia, dia tak dapat lah, kan, dia tak dapat lah, tak ada siapa pun ingat kepada diri dia, kan. Mungkin dia ada anak tapi anak dia tak ingat kat diri dia, kan. Mungkin dia ada anak tapi anak dia tak ada pun nak kirim
apa nama jariah ke, tak ada pun nak mohon keampunan untuk diri dia, tak ada. Ha, tapi yang ni kita ada. Ha, kan? Yang ni kita ada yang ketiga anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan. Jadi kisah ni tadi, dia seorang pakcik ni keluarlah. Kan setengah orang lain keluar nak dapat pahala ni, dan ramai berbuk-buk pergi ambil, pergi ambil, pergi ambil. Ambil apa dia? Ambil pahala ini tadi. Disebabkan siapa? Sebabkan umumnya orang sedekah. Orang sedekah Fatihah kepada muslimin dan muslimat. Contoh kan, kalau kita kat sini biasa amal kepada ahli Korea Masjid Bukit Gambir. Kan? Jadi terkenal pada dia. Kita tak perlu, siapa ahli Korea ni? Macam mana kita nak kenal ahli Korea? Itu bukan kerja kita. Tak apa, tak ada masalah. Jadi dia ambil. Tapi seorang pakcik ni relax aja dia. Istilahnya gitulah. Kan? Dia tak berebut pun dengan orang ramai. Jadi seorang alim yang memimpin tadi tanya dia. Lebih kurang lah agaknya. Kan? Pakcik, kenapa orang lain berebut aja pahala ni? Kan? Nak dapat kebaikan. Dia kata, aku sebenarnya hari-hari dapat apa nama ganjaran ataupun pahala daripada yang anak aku kirim hari-hari, dia kata. Lalu dia pun tanya, ada anak dia ni kerja apa, buat apa. Jadi pakcik ni cerita, anak dia ni kerja kat pasar. Gitulah lebih kurang. Anak dia kerja kat pasar je. Yang mana pakcik ni, dia kata hari-hari dia akan terima ganjaran dari apa nama pahala daripada anak dia yang kirim tadi. Kan, jadi diringkaskan ceritanya. Kemudian apa nama orang alim tadi tu pun sedar daripada mimpi dia. Dia pun pergi carilah mana anak pakcik ni. Pergi cari kat pasar. Jadi dia tengok seorang pemuda ni dia baca Quran. Sambil apa? Sambil niaga. Baca Quran. Wallahu a'lam lah. Baca Quran surah yang sama ke, kan, ataupun daripada juz 1 sampai juz 30 kau dia baca, wallahu alam. Tetapi dia baca Quran, dan yang dia baca Quran tu tadi dia niat kepada ayah dia, niat ceritanya sampai pahala itu tadi. Jadi ayah dia ni kata, sebab itulah aku tak bubut yang tu, sebab anak aku dah ada. Kan, dari bahagian daripada anak aku dah ada, memang dia akan hari-hari sedekahkan untuk aku. Jadi kalau kita tengok kat sini pun jadi maknanya apa dia? Anak yang soleh, yang mendoakan, maknanya yang mendoakan untuk yang mendoakan kebaikan untuk kita, yang mendoakan, kita kata istilahnya dinamakan doa itu, yang buat kebaikan untuk kita, maknanya sedekah niat untuk kita ataupun kebaikan-kebaikan yang lain yang dia niatkan kepada kita. Maka kat situ kita akan dapat habuan dia. Okey. Jadi melahirkan anak yang soleh, yang bertakwa dan yang berwibawa adalah impian bagi setiap orang tua. Namun di mana datangnya buah kelapa kalau yang ditanam itu adalah benih pinang. Maknanya gitulah kan perumpamaannya. Maknanya kalaulah kita nak jadikan anak kita tu anak yang soleh, jadi didiklah cara kebaikan. Kan, tapi kalau kita nak anak kita jadi anak yang soleh tetapi kita tak ikut bagaimana cara Nabi ajar ataupun cara ulama-ulama dah tentukan. Insan yang soleh tidak dapat melahirkan dengan didikan yang buruk, yang jauh daripada nilai-nilai agama, atau diasuh dalam keadaan lingkungan yang sihat, ataupun memang kita hidup dalam keadaan masyarakat yang baik, maka terdedahlah dia perkara-perkara kebaikan untuk diri dia. Dan insan yang soleh merupakan buah daripada didikan yang berterusan dan pembinaan yang tersusun rapi. Ia merupakan hasil daripada kegigihan orang tua dia. Memang hasil daripada keluarga dulu. Kemudian barulah kepada gurunya, kemudianlah baru pada lingkungan masyarakat dan suasana itu tadi. Jadi maknanya yang tiga ni tadi, dan mudah-mudahan kita adalah kan anak yang soleh yang mendoakan untuk diri kita, kan. Dan ini pesanan daripada almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Cuba kita berfikir sebentar, adakah salah satu di antara tiga perkara di atas telah kita lakukan? Kita termenung sekejap. Adakah aku dah buat? Kalau belum,
maka berusahalah. Dan lebih baik kalau mampu himpunkan ketiga-tiga perkara ini sekaligus. Kalau mampu, ada tiga-tiga ini. Yang pertama, sedekah jariah. Mungkin kita dah ada. Dan tak sikit banyak, tak banyak sikit, janji ada. Kan kita tahu nak buat apa ni. Tak kita tahu nak buat apa. Jangan kita tak tahu, kita main letak aja. Okay. Yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat. Kita ada tak? Maknanya ilmu yang kita ada tadi tu, kita ajar kepada orang. Yang dengan ilmu yang kita ajar itu, orang tu akan kembangkan. Nak senang, ajar Quran. Ajar Quran. Sebabkan kita tadilah, anak kita ni pandai baca Quran. Kita ajar. Jadi anak kita ni tadi kembangkan. Maka hasil daripada anak kita seorang aja, tetapi ramai murid dia, untung dia. Dan yang ketiga tu tadi, anak yang soleh. Kalau kita ada ketiga-tiga ni tadi, untung kita. Kita dah meninggal, buku amalan masih terbuka lagi. Jadi seumpama tadi, hidup 50 tahun tetapi amalan itu tadi berterusan. Dan sampai bila-bila. Dan kesimpulannya, yang pertama, seseorang dikehendaki melakukan, ataupun kita kata dikehendaki membuat perancangan. Perancangan apa dia? Perancangan amalan yang mendatangkan pahala yang berterusan mengalir kepadanya selepas dia meninggal dunia. Betul lah. Maknanya perancangan ini bukan hanya perancangan dunia sahaja. Nak dapat keuntungan dunia sahaja, boleh, tak ada masalah kan. Kita duduk kat dunia pun ada juga perancangan untuk anak kita. Nanti umur sekian-sekian sekolah sini, dan nanti sekolah rendah kat sini, sekolah menengah kat sini dan sebagainya. Ada je perancangan, tak jadi masalah, boleh kan. Tetapi perancangan yang sebaik-baiknya, yang kita dah baca hadis yang 37 yang minggu lepas itu, iaitu apa dia? Perancangan untuk buat persiapan menuju ke negeri akhirat. Itu yang lebih penting. Kalau kita ada dua-dua pun tak ada masalah. Perancangan dunia pun ada, perancangan akhirat pun ada. Cuma kalau tanya yang mana yang lebih baik, akhirat lah. Sebab apa yang lebih baik? Sebab dia kekal selama-lamanya. Dan yang kedua iaitu, ilmu di dalam Islam mempunyai kelebihan yang sangat besar manfaatnya, sekalipun selepas meninggal dunia. Samalah. Mana ilmu pun sama, dikategorikan samalah, lebih kurang macam jariah itu tadi. Dan jariah pula kita meninggal, tetapi orang masih guna lagi yang kita beli toler tu. Kan kita beli toler tu, kita beli apa nama dia punya skru dia, ikat ketat-ketat kat situ. Lama boleh tahan. Lama guna baldi ke apa nama gayung ke. Jadi selama mana yang orang guna, sama tu dah mengalirnya. Ilmu pun sama. Selama mana orang tu beramal dengan apa yang kita cakap, apa yang kita bagi tahu, selama itulah dan amal jariah kita berpanjangan. Dan yang ketiga iaitu mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam sangat dikehendaki bagi memastikan hidup mereka tidak tersasul dari jalan kebenaran, dan tidak lupa mendoakan ibu bapanya. Kelebihan orang yang berilmu berpanjangan daripada dunia hingga akhirat. Yang ketiga ini tadi, untuk mendidik anak-anak itu tadi memang sangat penting. Sejauh mana pendidikan agama yang kita bagi kat dia, jadi sejauh itulah yang kita akan dapat. Jadi insyaAllah itu sedikit perkongsian kita pada malam ini, iaitu tentang dan nilai tambah di dalam umur kita. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapatlah kita sediakan untuk diri kita. Apa lagi yang kita nak buat kan sekarang ni? Kita dulu dah kerja dah. Rumah dah ada, kenderaan dah ada, keluarga pun dah ada, semua dah ada. Jadi apa lagi yang kita nak? Jadi tak ada letaklah yang tak bukan, dan buatlah. Kumpul sebanyak mungkin amal kebaikan kita, dan untuk kita bawa dia ke negeri akhirat. Di antara pahala yang tak akan dicuri oleh orang. Di antara pahala yang tak akan dicuri oleh orang lain. Pahala lain yang kita cerita yang tadi, hadis itu tadi, menjadi muflis seseorang itu. Disebabkan
Di antaranya kita kata dia mencela orang. Apabila kembali ke kita negeri akhirat, dia akan tuntut. Dia nak pahala, mana orang tu boleh ambil. Tetapi pahala yang ada pada diri kita, yang orang lain nak ambil tak boleh. Iaitu pahala hasil daripada kita berselawat. Pahala kita berselawat ini orang-orang nak ambil tak boleh. Tak boleh jadi sebagai tebusan. Jadi kita dah sama-samalah saya ingatkan kepada diri saya dan semua yang boleh ambil manfaatnya, dah sama-samalah kita perbanyakkan selawat. Kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang banyak selawat ni banyaklah, kan, banyak. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya, eh. Jadi insyaAllah sekadar tu je lah pada malam ini. Mudah-mudahan sikit perkongsian ni dapat kita beramal dengan dia, dan kita sampaikan kepada orang yang kita kenal, kita maklumkan kepada dia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidati ahli sunnati wal jama'ah minal asyairati wal maturidiyah. Allahumma ja'alna minal mutamassikin 'alayha birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.